3 rahasia yang ada di Minecraft 1.19 The Wild Update. Yang pertama, Warden. 5 bulan yang lalu, Mojang merilis banyak gambar yang memperlihatkan konsep lama bentuk Warden. Ada banyak bentuk mulai dari desain akar, desain yang mirip-mirip kayak Enderman, dan beberapa bentuk aneh lainnya seperti ini. Wah, mungkin bagi kalian yang takut sama lubang-lubang, desain ini bisa bikin kalian merinding kali ya. Kedua, Strong Depth Plate. Jika kalian pergi ke Ancient City, mungkin kalian nggak akan peduli dengan batu yang terpasang rapi di bagian atas ini. Tapi, jika kalian coba hancurkan, yap, ini kuat banget ya. Saking strongnya batu ini, muncul beberapa teori konspirasi kalau struktur ini adalah portal untuk menuju ke dimensi lain, yang sama halnya seperti end portal frame yang nggak bisa dihancurkan. Yang terakhir, karpet bisa meredam suara kalian di Ancient City. Oke, karpet adalah sesuatu yang sangat berguna saat kalian explore Ancient City. Karena karpet ini bisa meredam suara, terutama saat kalian berjalan di dekat skull sensor kayak gini ya. Gak salah sih, Mojang naruhin beberapa karpet dan wool di sekitar area Ancient City. Oke, jika kalian punya teori lain soal rahasia-rahasia ini, komen di bawah ya guys.